Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pada 7 harinya kita mengenang kepulangan beliau. Bagi kita yang hadir di tempat ini, duduk bertaksiah, ada kata yang paling pantas kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, yaitu kesyukuran yang sedalam-dalamnya karena Allah masih memberikan kita kesempatan. Takziah ini adalah momen kita belajar, karena tidak ada yang paling pasti di hadapan kita kecuali kematian. Ketika ada 1000 ketidakpastian, yakinlah ada 1 kepastian, yaitu kematian. Orang yang dagang belum pasti untung, orang yang menuntut ilmu belum pasti sarjana, orang yang cari kursi-kursi belum pasti ia duduki. Tetapi orang yang mempersiapkan matinya dari bangun tidur sampai tidurnya kembali, maka itu adalah sesuatu yang paling baik, karena mati itu pasti datang. Salawat dan salam kita haturkan kepada sosok yang mulia lagi memuliakan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Siapa yang mencintai Nabi, maka Allah akan mencintainya. Dan siapa yang memusuhi Nabi, tidak tanggung-tanggung Allah yang akan menjadi musuh kita. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai Nabi, dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia akan mengatakan bahwa Muhammad itu bukan manusia biasa. Muhammad itu tidak mati, dan Muhammad bukanlah seorang yang buta huruf. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad itu manusia biasa, maka Islam ini agama biasa-biasa saja, karena dibawa oleh manusia biasa. Tidak mungkin baginda Rasulullah itu manusia biasa. Kenapa? Pertama, dia bergelar rahmatan lil alamin. Siapa yang mampu bergelar rahmatan lil alamin? Kalau Allah bergelar Rabbul Alamin, Tuhan seru sekalian alam, sedangkan baginda Rasulullah bergelar rahmat, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, dulu, sekarang, dan akan datang. Jadi jaga baik-baik, rawat baik-baik keyakinan kita kepada Allah dan Rasul. Bapak ibu saudara saudari, sidang tazkiratul maut yang sama dimuliakan Allah. Apa itu kematian? Dan bagaimana kematian yang paling baik menurut standar Al-Quran? Tadi sudah dibacakan dengan sangat indah. Kematian yang paling baik menurut standar Al-Quran itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah kematian yang paling baik. Kita ini dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi siapa yang meninggal dijemput oleh gurunya, keliru. Siapa yang meninggal dijemput oleh neneknya, keliru. Kenapa? Bukan nenek kita yang menciptakan kita, bukan guru kita yang menciptakan kita, tetapi Allah yuhyi wa yumiitu. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Makanya ini penting. Kematian itu sangat penting. Kenapa? Karena keadaan dan keberadaan kita di muka bumi ini untuk merancang dan mempersiapkan diri kita menghadapi kematian. Bapak ibu, kita yang hadir di sini belum tahu akan mati di mana, melalui peristiwa apa, didampingi oleh siapa, dan umur berapa. Kita ini belum tahu. Tetapi yang jelas, mati itu akan datang. Kita tidak usah persoalkan mati di mana. Kita tidak usah persoalkan karena apa. Karena tidak sedikit orang meninggal karena bencana alam. Tidak sedikit orang meninggal karena kecelakaan. Tidak sedikit orang meninggal di rumah sakit karena sakit. Tetapi kematian itu tidak bisa kita katakan urusan sakit, urusan tua. Banyak orang berkali-kali masuk rumah sakit belum mati-mati.
Ada orang tidak pernah dikabarkan sakitnya, tiba-tiba datang kabar matinya. Tidak bisa kita katakan mati itu urusan tua. Kacamata sudah membuka mata kita. Kenyataan sudah membuka mata kita. Berapa banyak orang meninggal di usia remaja. Berapa banyak orang meninggal di usia dewasa. Yang jelas, itu jangan kita persoalkan. Yang kita persoalkan, apa persiapan kita menghadapi kematian. Itu persoalan kita, apapun peristiwanya. Mau itu kecelakaan, mau itu sakit, mau itu bencana alam, apapun dan dimanapun. Yang paling penting kita persiapkan, bagaimana menghadapi kematian. Siapkah kita? Itu yang paling penting.